Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Husnul Khotimah SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah pemasaran global. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema paradoks dari pemasaran ke pelanggan terhubung. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami yang terdiri dari Marwa Rosdiana, Puspawati, Astika Sari, Ahmad Fahrul, Muhaidin Aksa, dan juga kakak tingkat Ardi Ariful dan Alan Yoel. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan 3 pokok pembahasan. Paradoks nomor 1, interaksi online versus interaksi offline. Paradoks nomor 2, pelanggan terinformasi versus pelanggan teralih. Paradoks nomor 3, pembelaan negatif versus pembelaan positif. Baik, selanjutnya masuk ke materi paradoks nomor 1, interaksi online versus interaksi offline. Sebelumnya kita harus tahu apa itu paradoks. Paradoks adalah suatu situasi atau kondisi yang muncul dari sejumlah premis. Nah, premis itu seperti landasan kesimpulan, pemikiran, ataupun asumsi dari kalimat maupun proposi yang dijadikan dasar dalam mencari kesimpulan pada logika. Nah, pada dasarnya paradoks itu adalah suatu logika. Seperti dunia ini, tempat kita hidup dipenuhi oleh serangkaian paradoks. Contoh misalnya ketika kita dalam pemasaran, tentunya melakukan suatu promosi pada dunia maya ataupun digital. Namun dengan demikian, ada pun sisi buruknya, yaitu adanya penipuan dalam melakukan pemasaran atau penjualan tersebut. Pada intinya, marketing 4.0 bukan hanya menjadikan konsumen mengenali produk dari suatu brand saja atau aware, tetapi juga menyukai atau apple, kemudian mencari tahu tentang produk tersebut atau as, dan memutuskan untuk membeli atau ask, yang mana pada akhirnya melakukan pembelian berulang-ulang serta merekomendasikan produk tersebut ke orang lain atau advocates. Nah, advocates itulah yang menjadi dasar dari terbentuknya marketing 4.0. Interaksi online versus interaksi offline tercipta dari marketing 4.0, yang mana mengkombinasikan pendekatan antara penjual dan konsumen melalui dunia maya ataupun virtual reality tersebut. Marketing 4.0 merupakan pendekatan terbaru yang tujuan utamanya untuk memenangkan advokat konsumen. Nah, advokat itulah yang tadi seperti melakukan pembelian secara berulang-ulang dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Layaknya selebgram-selebgram atau artis-artis yang terkenal melakukan promosi pada akun sosial media mereka. Perlu diingat, pasar online tidak berusaha untuk menjatuhkan pasar offline. Namun, pasar online dan pasar offline saling berkaitan untuk mengisi kekurangan satu sama lain. Tentunya pada situasi-situasi yang tidak memungkinkan, seperti pada saat ini pandemik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi online dan interaksi offline. Interaksi online itu adalah kontak yang dilakukan secara tidak langsung, yang interaksinya dilakukan melalui perantara internet. Contohnya itu seperti sekarang ini, di saat pandemi, kita dianjurkan pemerintah untuk belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Agar kenapa? Agar kita dapat memutuskan mata rantai virus corona. Bukan hanya ada pandemi saja, jika tidak ada pandemi juga kita bisa melakukannya secara online. Contohnya itu seperti pada saat dosen atau guru yang berhalangan untuk hadir, maka dosen atau guru tersebut bisa melakukannya secara online atau bisa menyampaikan materinya secara online. Sekarang itu interaksi secara offline. Interaksi offline itu adalah kontak yang dilakukan secara langsung, yang dilakukan harus ada pertemuan langsung tanpa adanya perantara internet. Contohnya itu seperti berkumpul bersama teman-teman, keluarga, saudara, ataupun mungkin di dalam kampus juga bisa, antara mahasiswa dengan dosen. Di dalam pekerjaan juga bisa, antara atasan dan bawahan. Atasan memerintahkan bawahannya untuk bekerja lebih giat lagi. Itu bisa
berinteraksi secara langsung atau secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Rosdiana. Saya dari kelas A1 Manajemen semester 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang contoh penerapan online dan offline. Sebelum masuk di contoh penerapan online dan offline, di sini saya akan menjelaskan tentang target konsumen online dan target konsumen offline. Sebelum masuk di contoh, pasti kalian harus tahu targetnya siapa-siapa saja. Nah, target konsumen online itu biasanya menggunakan SEO, SEM, dan media sosial. Apa sih itu SEO? SEO yaitu Search Engine Optimization, yang artinya itu penjualan menggunakan website, jadi dan menggunakan sistem Google. Nah, di SEO ini dia menggunakan sistem Google, yang artinya dia harus ada peringkat tinggi dari Google. Dia mencari peringkat-peringkat dari Google yang baik. Nah, kalau SEM yaitu Search Engine Marketing, yaitu penjualan di website juga sama, tapi ini dia lebih luas, lebih global. Dan di sini SEM dengan SEO ini ada perbedaan. Kalau SEO itu tidak dikenakan biaya, sedangkan SEM dikenakan biaya. Kenapa SEM dikenakan biaya? Karena SEM yaitu yang tadi saya sudah bilang, dia secara global, secara luas. Nah, kalau di SEO, dia kan tadi saya sudah bilang dia harus mencari peringkat lebih tinggi. Nah, misalnya nih, kamu cari barang produk. Nah, di toko kamu kan ada websitenya. Kalau misalnya cari di Google pencarian, kalau misalnya kalian cari di Google pencarian namanya misalnya sepatu, sepatu apa gitu, tapi nanti muncul toko kayak toko websitenya gitu. Nah, yang muncul toko website yang di Google itulah peringkat yang lebih bagus menurut Google. Nah, makanya itu mereka lagi mencari-cari atau mengincar-incar peringkat dari Google. Sedangkan SEM dia lebih luas. Nah, kalau misalnya kalian cari di website-websitenya orang atau bagaimana, tiba-tiba ada muncul iklan tuh, itu namanya SEM. Seperti itu. Jadi bedanya itu aja. Yang SEO enggak ada biaya, kalau SEM mempunyai biaya. Nah, sosial media di zaman milenial sekarang ini pasti banyak menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain lah untuk mempromosi barang mereka. Contohnya saja anak-anak zaman sekarang. Nah, anak-anak zaman sekarang kan ini kan sudah sistem online, jadi mereka menggunakan Instagram. Seperti itu, sosial media itu sangat penting. Nah, di toko, kalau offline misalnya, offline itu seperti toko. Nah, kalau tokonya itu harus ada fisik. Dan di sini target konsumennya itu menggunakan spanduk, brosur, televisi, radio, koran. Kenapa menggunakan media begitu? Karena mereka belum, teknologinya belum canggih dan tidak belum menggunakan internet, Mas. Dan di sini untuk offline itu dengan online dia saling ketergantungan. Kenapa saya bilang ketergantungan? Karena kalau nggak ada online, pasti offline tidak akan berjalan. Sedangkan kalau nggak ada offline, online tidak akan berjalan. Kenapa bisa begitu? Karena misalnya ya, kalau misalnya offline kita buat toko, tapi kita mau promosinya saja itu kurang, ada koneksi, kayak maksudnya belum dikenal orang. Spanduk, brosur secara fisik pun itu kurang, karena banyak orang sekarang malas membacanya. Dan mereka sekarang menggunakan banyak media sosial. Jadi sarananya begitu saja. Nah, sini saya ambil contoh penerapannya seperti KFC. Kalian bisa lihat KFC kan? KFC itu kan ada tokonya secara offline dan online. Nah, kalau secara offline kan ada kayak tempat makannya, kayak restoran gitu. Nah, di situ pelanggan bisa makan langsung di situ, yang ada sistem deliverynya. Dan kalau di sistem online biasanya mereka ada mempunyai website tersendiri.
Nah, di website tersendiri itu kita bisa pesan lewat situ dan akan diantar. Jadi mereka menggunakan sistem online dan offline secara, jadi online dan offline itu saling ketergantungan dan sangat berkaitan. Seperti itu misalnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ariful Wahid dari Manajemen A1 Semester 7. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pelanggan terinformasi dan pelanggan teralih. Yaitu pelanggan terinformasi sendiri adalah pelanggan yang mengetahui informasi tentang produk tersebut. Yang kedua, pelanggan teralih adalah pelanggan yang sudah mulai mencoba produk yang dia dengar dari informasi yang didapatkan. Di sini saya akan kasih contoh mengenai materi pelanggan terinformasi versus pelanggan teralih. Contohnya Ayam KFC. Ayam KFC memberikan promo kepada pelanggan agar si pelanggan itu, apalagi yang pelanggan setia, dapat menikmati promo dari KFC sesuai dengan tanggal berlakunya. Biasanya promo ini dapat ditemuin melalui iklan dan sosial media. Seperti sosial media yang banyak penggunanya itu seperti Instagram. Untuk pelanggan yang teralih, contohnya sama KFC. Misalnya burger dari KFC kurang enak menurut beberapa pelanggan, jadi para pelanggan KFC beralih ke AW karena menurut temannya pelanggan itu burger AW lebih enak daripada burger KFC. Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Alan Wibuni dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelaan positif dan pembelaan negatif. Yang pertama, pembelaan positif adalah rekomendasi positif dari pelanggan terhadap suatu merek. Dan yang kedua, pembelaan negatif adalah rekomendasi negatif dari pelanggan terhadap suatu merek. Contoh mengenai pembelaan negatif dan pembelaan positif. Pertama-tama saya akan berikan contoh mengenai pembelaan negatif. Merek yang saya ambil yaitu KFC dan AW. Di KFC dan di AW kan sama-sama menu utamanya itu ayam. Terus beberapa pelanggan merespon positif ayam KFC lebih enak daripada ayam di AW. Dan juga ayam KFC harganya lebih terjangkau daripada ayam di AW. Sehingga pelanggan tersebut lebih tertarik dengan ayam di KFC daripada ayam di AW. Hal tersebut dapat mengurangi minat pelanggan terhadap merek tersebut yaitu AW. Dengan adanya pembelaan negatif maka muncullah pembelaan positif. Di sini saya akan berikan contoh mengenai pembelaan positif. Merek yang saya ambil lagi yaitu KFC dan AW. Walaupun di AW ayamnya tidak seenak di KFC, namun di AW juga mempunyai menu yang enak, yang tak kalah jauh
dengan menu di KFC, yaitu burger. Porsi burger di AW lebih banyak dan enak daripada di KFC, menurut beberapa pelanggan. Sehingga para pelanggan dapat merekomendasikan merek tersebut kepada teman-temannya dan keluarganya bahwa burger di AW itu enak. Sekian dan terima kasih kami ucapkan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila di dalam video ini ada yang salah atau cara presentasi kami di dalam video ini ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman dari kelompok lain yang mempunyai pertanyaan untuk ditanyakan kepada kami, silakan bertanya dan insya Allah kami akan menjawabnya. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.